Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Minak Leong Farm. Channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar air kolam tetap hijau dalam kurun waktu yang lama tetapi kondisinya tetap bagus. Hal ini tentu akan banyak manfaatnya untuk ikan kita, guys. Terutama untuk pertumbuhan ikan, ikan akan menjadi lebih cepat besar. Karena kita tahu kalau air kolam sering kita kuras, apalagi kalau kita kuras sampai habis, itu ikan kita akan stres. Menurut beberapa sumber yang saya baca, kalau ikan lele stres itu dalam 3 hari pakan yang kita berikan itu tidak akan bisa menjadi daging, guys. Cuma untuk mengobati kondisi stresnya saja ya. Lalu bagaimanakah caranya agar air kolam menjadi tetap hijau dan awet? Oke guys, belum kita bahas, untuk yang belum subscribe, kasih subscribe dulu. Like, bunyikan juga loncengnya. Biar nanti nggak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya. Karena masih banyak hal-hal yang menarik dan informatif pula lainnya yang akan kita sampaikan. Sambil ngobrol-ngobrol, kita review kondisi ikan dan kondisi air kolam saya ini, guys. Nah, ini adalah contoh air kolam yang hijau tetapi tidak rusak atau kualitasnya tetap bagus. Dan air kolam yang hijau seperti ini akan awet, guys, tidak mudah rusak. Maka dari itu, kemarin itu banyak yang tanya, kenapa air kolam bisa hijau seperti ini, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita bahas satu persatu apa saja, bagaimana caranya biar air kolam ini bisa berwarna hijau seperti ini, guys. Oke, kita mulai dari ikan yang paling kecil, guys. Ini bibit lele yang sortiran paling kecil ya. Airnya hijau tapi tetap jernih. Yang ini ukur 35, guys. Nafsu makan ikannya juga sangat lahap kalau airnya hijau seperti ini, guys. Oke, lalu bagaimanakah caranya atau seperti apa tips-tipsnya, akan saya informasikan. Jadi jangan di skip videonya, simak sampai habis biar nggak salah paham, biar pahamnya nggak salah. Oke, yang pertama, agar air kolam menjadi hijau seperti ini, saya menggunakan padat tebar yang ideal. Kalau untuk bibit lele tentunya lebih padat ya jika dibandingkan konsumsian atau ikan pembesaran. Namun kali ini yang kita bahas untuk ikan pembesaran, guys. Padat tebar, ketika saya tebar ukur 57, itu saya menggunakan padat tebar 150 ekor per meter kubik. Jadi padatnya ideal ya. Kalau tebarnya terlalu padat, nanti airnya nggak bisa berwarna hijau, guys. Biasanya coklat, kemudian hijau sebentar, lalu menjadi pink. Kemudian yang kedua adalah posisi kolam harus terkena panas sinar matahari. Ini kolam saya cukup panas, guys. Dari pagi sampai sore kondisinya panas ya. Ini terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Lalu yang ketiga, berikan pakan secukupnya, jangan berlebih, guys. Kalau berlebih airnya akan rusak. Apalagi kalau kita menggunakan air baru seperti ini. Ini ikan yang baru saya tebar tadi, karena saya pindah kolam, guys. Kolam yang lama sudah kotor, sudah berlumut, dan waktunya istirahat, lalu saya sterilkan.
Saya nggak ada persiapan air, saya pakai air baru. Nah, caranya seperti apa? Ini cara yang terakhir, guys. Jika kita pakai air baru seperti ini, akan lebih susah untuk menjadikan air kolam hijau. Apalagi kalau kita tebar padat, guys. Jadi kalau kita pakai air baru seperti ini, pakannya jangan langsung di full, guys. Kita kasih pakan secukupnya 2 kali sehari selang 12 jam ya. Jam 7 pagi dan jam 7 malam. Atau jam 6 pagi dan jam 6 malam. Jadi pencernaan ikan lebih maksimal, guys. Karena kebanyakan petani pembudidaya lele itu ngasih makannya biasanya pagi dan sore. Nah, kalau pagi dan sore, malam sampai paginya nanti rentangnya terlalu panjang, guys. Yang rentang pagi dan sore itu terlalu pendek rentangnya. Jadi dalam kurun waktu itu pencernaan ikan tidak maksimal, sudah terkena pakan lagi. Karena sebenarnya apa? Sebenarnya coba, guys, kalian kasih makan paginya, lalu sorenya Anda ambil sampel ya. Anda cek satu gitu aja. Anda buka perutnya, pasti peletnya belum hancur, guys, di dalam perut. Nah, itu nanti kalau kita kasih pakan lagi, nanti akan dikeluarkan menjadi kotoran. Dan kotorannya itu masih banyak mengandung protein, atau pencernaannya kurang maksimal, guys. Maka dari itu kita harus memberikan pakan selang 12 jam. Yang paling penting, kalau kita pakai air baru seperti ini, pakannya jangan di full ya, itu harus diingat. Lalu kemudian tambahkan dedaunan seperti daun pepaya. Ini, guys, daun pepaya. Atau bisa juga menggunakan daun singkong. Dengan daun-daunan seperti ini, air kolam akan menjadi cepat lebih tua, guys. Setelah kita kasih daun-daunan seperti ini, besok air kolamnya menjadi coklat kekuningan. Kemudian antara 3-4 hari sudah menjadi hijau, guys. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan juga loncengnya. Biar nanti nggak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya. Karena masih banyak hal-hal yang menarik dan informatif pula tentunya yang akan kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses petani ikan air tawar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.